Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu yang ada lemur, baraya bandara. Jumpa lagi bersama saya Rizky Buajasin, Real Pancianjur. Pada saat ini saya sedang berada di Cibatu ya, mau pulang ke Sukabumi. Naik ke apa? Cibatu, lokal Cibatuan ya, menuju Padalarang. Insyaallah oke, nanti malam atau kapan saya akan lanjut ke Sukabumi ya, menggunakan Siliwangi. Oke, selamat menyaksikan jalan ride saya dari Cibatu ini menuju Padalarang. Terima kasih banyak. Kehoi, dadah. Oke, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam stasiun Cibatu ya. Mau naik KA lokal Cibatuan. Tuh, sudah dilangsir ya. Sudah dilangsir. Nggak tahu menggunakan CC berapa. Yang penting sudah langsir. Si Mandra lah. Biasa pakai Si Mandra kalau lokal Cibatuan ya. Saya kira-kira harus agak di belakang sih ya, karena saya ingin melihat bagaimana liuknya kereta api nanti di wilayah Leles ya. Jadi kalau di depan nanti nggak kelihatan liuk lokomotifnya, karena tidak ada nomor tempat duduk kan, tidak ada. Oke, Kang Yusril, saya di sini, mohon maaf tidak memberitahu ya. Oke, saya akan ke belakang sajalah ya, terus saya akan masuk ke belakang. Ini masih ada sekitar 15 menit lagi kereta api akan diberangkatkan lokal Cibatuan dari Cibatu. Ya, jadi saya ada kesempatan untuk nge-vlog dulu di sini 1 menit lah. Oke. Gitu aja Pak Dadang, Haji Pajar, Jair Kreator, Aldi Galing ya. Saat ini saya ada kesempatan ke Cibatu. Oke. Hei, dadah. Saya sini. Rangkaian KA Cibatuan dan saya akan ke belakang saja sedikit ya, sebab kalau di depan saya tidak akan bisa melihat bagaimana nanti di Leles ya, itu momen yang sangat paling bagus pada saat belok di Leles ya, jadi saya harus memanfaatkan selanjutnya. Oke, ini dialog. Saat Pleret Sabdan Hir Stasiun Purwakarta dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Cibatu pukul 10.35 menit. Bagi para penumpang kereta api ekonomi lokal yang telah memiliki tiket dan kemungkinan masih berada di luar, kami persilahkan untuk masuk rangkaian KA lokal tersedia di jalur 3 dan jadwal keberangkatan pukul 10.35 menit. Terima kasih. Wow, ternyata di depan sana juga ada si Tayo. Si Tayo ada di Cibatu ya, Pak Haji Pajar, Pak Dadang, Jair Kreator, Adi Galing, Rayapan Indonesia, Rayapan Cianjur, Rayapan Sukabumi dan sebagainya. Si Tayo yang pernah ke Cianjur ada di Cibatu. Mantap ya, di Cibatu itu. Nah, itu depo lokomotif uap itu. Naon teh? Sana tuh untuk uap ya, Pak. Mantap lah Cibatu lah. Cibatu, Cibatu, Cibatu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. La haula wa la quwwata illa billah. Nih. Ya, tepat pukul 10.35 KA lokal Cibatuan diberangkatkan dari stasiun Cibatu menuju stasiun akhir Purwakarta. Oke. Selamat tinggal stasiun Cibatu dan sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan saya ke Cibatu kembali. Semoga masih ada kesempatan untuk kesini lagi, insya Allah. Nah, ini ada PBR. KAIS-nya sudah diganti. Ini.
Jadi pemandangannya cukup indah sekali ya di sekitar Karangsari ini, Garut, karena ada persawahan, kemudian depan juga ada hutan. Mantap ya. Ini yang saya senangi, pemandangan seperti ini. Belum lagi lebih enak lagi nanti di Leles Kadungara. Thank you.